Biarkan hidup orang dihantui entiti tak berjasad. Today is all about Nina's story. Ha, korang jangan lupa like dan subscribe tau. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. So cerita pada kali ni agak special. Sebenarnya ramai yang request nak aku ceritakan tentang Balai Polis Gombak. Actually aku pernah buat research dah sebelum ni tentang Balai Polis Gombak. Tetapi maklumat yang aku dapat tentang Balai Polis Gombak tu sikit sangat, so tak banyak cerita. Jadi that's why lah aku tak cerita pasal Balai Polis Gombak ni. But korang terus request cerita Balai Polis Gombak. And now aku decide untuk combinekan dia dalam satu video. So maksudnya video ni akan ada dua cerita lah. So without wasting any time, let's get started. Balai Polis Gombak ni lokasi dia terletak di Jalan Lama menuju ke Bentong, Pahang. Selalunya Jalan Lama ni digunakan oleh lori-lori. Dan kalau korang nak tahu, Jalan Balai Polis Gombak ni sebenarnya tak jauh pun daripada Mimaland, iaitu Taman Tema Mimaland. Dan kalau korang nak tahu cerita tentang kisah-kisah seram yang terjadi dekat Mimaland, korang boleh search dekat aku punya channel. Balai Polis Gombak ni sebenarnya telah dibina pada zaman komunis, iaitu sekitar tahun 1948. Balai Polis Gombak sebenarnya terletak di dalam hutan dan fungsi Balai Polis ni adalah untuk mengawal dan memerhati aktiviti komunis pada masa tu. Dan fungsi utama Balai Polis ni adalah untuk menjaga keselamatan orang-orang asli pada masa tu daripada ancaman komunis. Kalau korang tengok rekaan bentuk Balai Polis Gombak ni sebenarnya tak macam bentuk Balai Polis sangat pun, dan rekaan bentuk dia lebih kepada bentuk sebuah rumah. Ada yang kata sebenarnya Balai Polis Gombak tu bukanlah Balai Polis, tetapi merupakan sebuah rumah milik kepada seorang penyelidik di UM pada tahun 1964. Dan tak ada siapa yang pasti sejak bila Balai Polis ni telah ditinggalkan. Apabila Balai Polis ni ditinggalkan dalam tempoh yang sangat lama, maka Balai Polis yang dahulunya cantik, yang kemas, akhirnya bertukar menjadi usang. Dan Balai Polis ini telah menjadi tumpuan bagi para paranormal mencari entiti. Banyak aktiviti paranormal yang telah dijalankan di Balai Polis Gombak ini. Tapi sebenarnya penduduk kampung atau penduduk di sekitar tu tak berapa nak galakkan orang luar untuk datang ke Balai Polis Gombak ni disebabkan keselamatan. Disebabkan kedudukan ataupun lokasi Balai Polis ni adalah di dalam hutan dan kawasan dia agak terperosok ke dalam hutan. Jadi diorang risau in case ada apa-apa terjadi, sebab kat situ pun memang ada banyak binatang buas. Jadi diorang tak galakkan orang luar untuk datang buat apa-apa aktiviti dekat Balai Polis Gombak ni. Ada yang kata sebenarnya dekat area Balai Polis Gombak tu sebenarnya ada kubur lama, tapi tak pasti kubur siapa, wallahualam. Ada juga yang pernah cerita sebelum ni ada seorang lelaki yang telah jungle trekking berdekatan dengan kawasan Balai Polis tu, tapi malangnya dia tak jumpa jalan keluar. Ada juga yang pernah menceritakan bahawa sebelum ni ada seorang perempuan daripada Indonesia telah bunuh diri di situ. Dan selepas daripada kejadian tu, ada orang pernah nampak seorang perempuan sedang berdiri di tengah jalan, dan diorang percaya penampakan hantu tersebut adalah wanita yang bunuh diri dekat Balai Polis tu. Jadi aku akan teruskan kepada salah satu cerita seram yang dikongsikan oleh seseorang. Cerita seram ni berlaku pada tahun 2015, di mana ada sekumpulan lelaki seramai 6 orang telah pergi ke Balai Polis Gombak. Dan tujuan diorang ke Balai Polis Gombak tu adalah sekadar suka-suka, cuma nak menghabiskan masa dan enjoy. Mereka berenam ni menaiki motor RZ dan keadaan jalan pada masa tu tak ada lampu dan suasana memang sangat-sangatlah gelap dan sunyi sepi. Masa tahun 2015 ni sebenarnya famous tentang satu video, yang mana video ni pernah diupload dekat YouTube tentang ada penampakan Kak Ponti dekat Balai Polis Gombak. Masa diorang berenam ni on the way nak ke Balai Polis Gombak ni, salah seorang daripada mereka telah diganggu. Dan mungkin gangguan tu merupakan petanda awal supaya mereka tidak mendekati Balai Polis Gombak. Secara tiba-tiba lampu motor yang dinaiki oleh salah seorang daripada mereka berkedip-kedip, kejap menyala, kejap terpadam. Lepas tu adalah kawan dia yang seorang lagi ni tolong escort dia daripada tepi. So dia pun bawa motor tu dengan menggunakan lampu motor daripada kawan dia. Tapi makin lama kawan dia yang ke sebelah tu pun laju ke depan, dan dia telah ditinggalkan ke belakang
disebabkan dia bawa motor, mungkin disebabkan tak berapa nampak, jadi dia bawa pun secara perlahan lah. Dan makin lama dia pun telah ditinggalkan ke belakang dan dia pun dah tak nampak lagi kumpulan kawan dia. Dan tiba-tiba lampu motor dia terpadam dan membuatkan dia berhenti secara mengejut. Dan dia risau kalau dia terus bawa motor tu, dia boleh jatuh ke dalam gaung. Dan lokasi tempat dia berhenti mengejut tu adalah dekat simpang nak ke balai polis Gombak. Jadi bila dia tengah berhenti tu, dia pun ketuk-ketuk lah lampu dia supaya menyala balik. Dan alhamdulillah, lampu motor dia pun menyala. Lepas tu barulah dia nampak sekumpulan kawan dia ni datang ke arah dia. Dan apa yang membuatkan dia terasa lebih pelik apabila kawan dia tanya, "Kau tak nampak ke yang kita orang tunggu kau dekat tepi jalan tadi?" Soalan tu membuatkan memang dia sangat-sangat pelik sebenarnya. Kerana dia memang tak nampak pun yang kawan dia memang tunggu kat tepi jalan. Kalau dia nampak, of course lah dia akan berhenti kat tepi jalan tu dan bergerak sama-sama dengan kawan dia. Tak mungkinlah dia akan bergerak dahulu tinggalkan mereka. Padahal masa tu dia nampak kawan-kawan dia telah tinggalkan dia. Kemudian dia orang decide untuk teruskan perjalanan ke balai polis Gombak sebab mereka dah dekat situ. So why not diorang pergi je dekat balai polis tu. Masa diorang sampai dekat balai polis Gombak tu, diorang tak turun daripada motor dan diorang still lagi kat atas motor. Dan masa diorang kat atas motor tu lah, diorang pandang sana sini dengan menggunakan cahaya lampu motor diorang. Masa diorang tengah seronok memerhati keadaan sekeliling, tanpa mereka sedari, sebenarnya ada satu entiti yang sedang memerhatikan mereka di sebalik dinding balai polis tersebut. Dan mata merah itu terus merenung mereka sehinggalah mereka perasan akan kehadiran entiti tersebut. Dan apabila diorang perasan yang mereka ni sedang diperhatikan, barulah diorang bergerak tinggalkan balai polis Gombak. Cerita yang seterusnya ni berkaitan dengan sebuah istana Kelly yang berada di Perak. Lokasi tempat Kelly's Castle ni adalah di Batu Gajah, Perak. Istana Kelly ni sebenarnya berusia lebih daripada 100 tahun. Kisah di sebalik pembinaan istana ni adalah, istana ni telah dibina atas dasar cinta seorang suami yang bernama William Kelly terhadap isterinya iaitu Agnes Smith. William merupakan orang Scotland yang telah berhijrah ke Malaya pada 1 Mac 1890. William telah datang ke Malaya bagi memperbaiki taraf hidup dia. Masa dia berada di Malaya, dia telah kerja kontrak 2 tahun sebagai jurutera awam. Dan dia telah bekerja dengan koloni British bagi membina jalan kereta api menuju ke sebuah kuari batu yang baru dibina. Tapi malangnya, projek kereta api tu ada masalah dan membuatkan William ni bekerjasama pula dengan seorang lelaki yang dalam projek membina jalan raya di Batu Gajah. Pada masa tu, William telah mendapat 200 ekar tanah di Batu Gajah dan dia telah menggunakan tanah itu dengan membuat tanaman kopi pada tahun 1896. Lepas tu, William telah menukar tanaman kopi kepada tanaman getah sampai William boleh beli ladang dia sendiri dan dia namakan ladang tu sebagai Ladang Kinta Kellis. Pada tahun 1903, William telah balik ke Scotland bagi menziarahi ibu dia yang sedang nazak. Masa dia nak balik tu, dia telah terjumpa dengan Agnes dan mereka kemudiannya telah berkahwin. Dan Agnes ni sebenarnya merupakan pewaris kepada perniagaan kapas yang dimiliki oleh keluarganya. Lepas Agnes dan William kahwin, diorang telah tinggal di sebuah rumah yang diperbuat daripada kayu di ladang William. Dan bila cuaca panas, rumah tu akan menjadi agak tak berapa nak selesa lah. Dan Agnes ni teringin nak rumah yang lebih besar dan selesa. Selepas Helen lahir, iaitu anak pertama diorang, William ni telah ada perancangan untuk membina Kelly's Castle. Pada tahun 1908, istana Kelly telah dibina dengan menggunakan kudrat 70 orang buruh daripada negara India. Tapi malangnya, kesemua pekerja William yang 70 orang daripada negara India ni telah dijangkiti sesama Spanish. Agnes kemudiannya telah pulang ke England setelah anak kedua mereka iaitu Anthony mati dalam Perang Dunia yang kedua, manakala anak sulung diorang iaitu Helen telah hilang secara tiba-tiba. Kalau korang nak tahu, dinding istana ni telah dibina daripada campuran putih telur itik, kapur, gula merah dan juga madu. Istana Kelly sedikit pun tak guna paku, kayu, besi dan juga jentera berat. Dan dalam istana ni terdapat 3 terowong rahsia. Terowong yang pertama menuju ke sebuah kuil
yang terletak 500 meter daripada Istana Kelly. Dan terowong kedua ni menuju ke jalan keluar, dan terowong ni berdekatan dengan garaj kereta milik William. Tapi terowong ni telah pun runtuh dan menghempap kereta William. Manakala terowong yang terakhir, iaitu terowong yang ketiga, masih lagi misteri dan tak tahu ke mana sebenarnya arah tuju terowong tersebut. Pada tahun 1926, William telah pergi ke Portugal untuk mengambil lift, dan lift tu akan dipasang di dalam istana mereka. Dan sekaligus William ni akan mengambil Agnes di England dan akan bawa dia ke Malaya. Tapi masa dekat Portugal ni, William telah diserang penyakit radang paru-paru dan dia telah meninggal pada 11 Disember tahun 1926 ketika dia berusia 56 tahun. Dan pada masa tu, Istana Kelly masih lagi dalam pembinaan. Ada pasangan pengkaji daripada Kanada telah datang ke Istana Kelly untuk menangkap gambar kelawar. Dan secara tiba-tiba mereka ternampak ada satu kelibat seorang lelaki yang dipercayai menyerupai William. Pada masa itu dikatakan hantu William ini telah berdiri dan termenung di tepi tingkap. Di dalam istana itu terdapat salah satu bilik yang dimiliki oleh Helen, iaitu anak sulung mereka. Pernah seorang pengunjung ni ternampak kelibat seorang kanak-kanak yang berusia sekitar 6 tahun dan mereka percaya itu adalah roh Helen. Pada tahun 1995, ada satu kumpulan lelaki ni telah datang ke istana untuk membuat lawatan buat kali pertama. Tapi mereka telah dihalang masuk oleh seorang guide dan mengatakan istana tu sebenarnya sudah ditutup. Masa diorang nak bergerak balik tu, barulah mereka perasan yang sebenarnya guide tadi tu ataupun pengawal keselamatan tadi tidak mempunyai kaki dan melayang-layang menuju ke pondok keselamatan. Ada juga yang mengatakan sekitar pukul 5.30 petang hingga 7.30 malam, dan pada pukul 2 hingga 3 pagi adalah waktu kemuncak hantu-hantu Kelly's Castle akan berkeliaran. Ramai juga yang pernah dengar perempuan menangis di koridor istana Kelly, dan tak kurang juga ada yang pernah nampak kelibat seorang perempuan berjalan di koridor istana pada waktu malam. So di antara korang yang tengok video aku ni, siapa yang pernah pergi ke Balai Polis Gombak dan juga Kelly's Castle dan masa tu korang mengalami pengalaman seram, please komen di bawah. Dan thanks for watching my video, dan aku harap korang suka video aku dan korang enjoy dengan cerita seram ni. Dan pada sesiapa yang tengok video aku belum lagi subscribe video ni tapi korang suka video aku, please subscribe di bawah supaya korang boleh jadi sebahagian daripada tim Nina. Dan kita akan jumpa lagi pada video-video yang akan datang.